teknologi informasi saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Masyarakat mengenal dan merasakan langsung manfaat dari perkembangan teknologi informasi pada kehidupannya. Bisnis adalah salah satu bagian hidup masyarakat yang sangat terpengaruh pada perubahan teknologi informasi. Teknologi informasi menjadi sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan suatu industri dalam bisnis. Berangkat dari hal itulah, majalah iTech kembali memberikan apresiasi tertinggi kepada perusahaan yang telah berhasil mengimplementasikan dan memanfaatkan berbagai solusi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam mendukung pertumbuhan bisnisnya melalui ajang penghargaan bertajuk Top IT and Telco 2015 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center beberapa waktu lalu. Dalam event ini, IT bekerja sama dengan beberapa asosiasi TI Telco seperti Forti, Aspekti, IKTI, IT, Mastel, ATSI, Aspiluki, Pandi, Indoglobit, serta Alfara. Tak ketinggalan, Top IT and Telco 2015 juga didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kita menunggu karya-karya besar untuk bisa kita deliver ke 40-50 juta user baru di desa-desa yang belum kenal data. Dan sekali lagi permohon maaf dari Pak Menteri dan seluruh jajaran di Kominfo mendukung. Dan mudah-mudahan acara ini menjadi lebih sukses dan kita lebih bersemangat untuk menjalankan dunia dan masa depan perubahan. Event penghargaan tahunan yang diselenggarakan untuk kedua kalinya ini dilakukan melalui mekanisme penjurian dan polling yang ketat terhadap sejumlah perusahaan dan vendor TIK di Indonesia. Dikomandani oleh Profesor Dr. Laude M. Komaludin sebagai Ketua Dewan Juri, proses penjurian juga melibatkan sejumlah praktisi dan pakar TIK nasional dari berbagai asosiasi. Dalam proses penilaian dan penetapan pemenang dilakukan secara objektif, independen, dan bertanggung jawab oleh Dewan Juri yang terdiri dari pakar IT yang tergabung dalam asosiasi IT dan telekomunikasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari jawaban kuesioner, wawancara penjurian, dan sumber informasi lain yang relevan selama proses penilaian berlangsung, keputusan dan juri bersifat tetap dan final. Metode penilaian yang digunakan dalam event Top IT and Telco 2015 ini tergolong paling komplit dan komprehensif dibanding dengan award-award ICT lainnya di Indonesia. Ada tiga metode yang digunakan. Yang pertama, yaitu pengisian kuesioner dan wawancara penjurian, kemudian dilakukan survei solusi bisnis yang paling direkomendasikan user, dan yang terakhir adalah melakukan market research di beberapa kota besar di Indonesia. Tujuan dari penyelenggara kegiatan ini adalah untuk mendorong implementasi TIK dalam rangka untuk meningkatkan persaingan bisnis, pengelolaan manajemen, dan peningkatan corporate value. Yang kedua adalah mendorong semangat manajemen dan semangat tim di internal divisi IT untuk terus melakukan implementasi TI, meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya sehingga bisa membantu perusahaan-perusahaan Indonesia dalam meningkatkan daya saing dan kinerjanya. Saya merasakan dalam proses ini kami mendapatkan masukan-masukan dan juga untuk pengembangan selanjutnya ke depan. Bagi kami ini merupakan salah satu penghargaan yang luar biasa untuk bisa hadir dan turut serta dalam award ini. Kita juga bisa menginformasikan kepada masyarakat bagaimana implementasi IT di Bank Mandiri bisa berjalan dengan sukses, dengan lancar, dan untuk memberikan manfaat yang luar biasa buat nasabah. Supaya memotivasi kami dan internal IT kami khususnya untuk lebih tahu
apa sih kekurangan kami dan kedepannya kami bisa meningkatkan. Top IT ini sangat bermanfaat untuk branding kami, karena dengan adanya Top IT dan jika kami menjadi pemenangnya, maka terbukti bahwa IT memang berperan sangat signifikan dalam mendukung perkembangan bisnis di sini. Kami sangat antusias mengikuti acara ini karena acara ini menurut saya sangat luar biasa, akan meningkatkan semangat kami dalam rangka untuk bagaimana Indonesia lebih maju dengan ICT. Spesial Tahun Baru. Rangkuman fenomena yang terjadi di kalangan selebritis. Serta melihat lebih dekat perayaan pergantian tahun ala selebritis. Semua terangkum dalam Showbiz Spesial Tahun Baru. Inspirasi Tahun Baru bersama iNews TV. Dominasi Real Madrid di kancah sepak bola dunia. Memenangkan 10 Liga Champions dan 32 titel La Liga. Ikuti pertandingan terbaru dan terbaik dalam Real Madrid TV pada hari dan jam berikut. Eksklusif di iNews TV, official broadcaster of Real Madrid TV. Media Madani Group. Gaya hidup Islami, ekonomi syariah, dan komunitas Islam. iTech, the only one in Indonesia magazine of IT and telco solution. Business News Indonesia, inspired business performance and competitiveness in IC. Media Madani Group. Spesial Tahun Baru hadir menginspirasi Anda. Saya bukan pelaku poligami. Saya pengalaman dalam banyak hal. Pertanyaannya meremehkan. Ahmad Dhani Berlogika, semua bertanya. Lu poligami gak sih contohnya, Bu? Apa bedanya Mulan sama Maya? Dan itu gak bisa dijelaskan. Dalam Logika Ahmad Dhani, Spesial Tahun Baru. Pada hari dan jam berikut. Rayakan Tahun Baru penuh inspirasi bersama iNews TV. Aku ya. Informasi adalah kebutuhan, bukan hanya berita, tapi pemahaman. Sebagai anchor, saya harus mempelajari dan memahami perspektif publik, tapi juga pandangan dari balik layar. Bukan hanya peristiwa, tapi segala isu yang mempengaruhi masyarakat luas. Bersama saya, Tommy Cokro, akan menemani sore Anda dalam iNews Petang. Program spesial Tahun Baru hadir menginspirasi Anda. Rangkuman berita-berita terpanas di kalangan netizen dari tahun 2015. Berikut informasinya untuk Anda. Dikumpulkan dalam Hot News Kaleidoskop mulai 28 sampai 31 Desember pada hari dan jam berikut. Rayakan Tahun Baru penuh inspirasi bersama iNews TV. Spesial Tahun Baru hadir menginspirasi Anda. Saya bukan pelaku poligami. Saya pengalaman dalam banyak hal. Pertanyaannya meremehkan. Ahmad Dhani Berlogika, semua bertanya. Berdua. Poligami gak sih contohnya, Bu? Apa bedanya Mulan sama Maya? Dan itu gak bisa dijelaskan. Dalam Logika Ahmad Dhani, Spesial Tahun Baru. Pada hari dan jam berikut. Rayakan Tahun Baru penuh inspirasi bersama iNews TV. Aku ya.
Jiwa, Jalan Jiwa Suraya. Untuk lebih memberikan manfaat bagi peserta, sebelum acara penganugerahan diselenggarakan ICT Panel Discussion yang dikemas dalam bentuk talk show mengulas topik Trend and Strategic Business Solution in AEC. Dipandu oleh Gunawan Lukito selaku moderator, beberapa pembicara top dari SAP, Microsoft, IBM, Telkom Sigma, dan Trend Micro saling menjelaskan pandangan mereka terhadap Trend Business Solution di era AEC. Jadi Microsoft melihat ke depannya 2016 ini tren IT itu akan Internet of Things itu ledakannya luar biasa ke depannya. Karena yang pemain-pemain regional atau global semua mau masuk ke Indonesia. Justru orang Singapura yang mereka mau masuk ke Indonesia. Dan kami yakin bahwa yang mengerti pasar Indonesia itu adalah orang Indonesia. Semua itu pada akhirnya demokratisasi IT itu ada di cloud. Kita harus tahu bahwa sekarang ini di luar bisnis kita yang sekarang halal ini Pak ya, di dunia dark market sel itu ada bisnis baru Pak yang bermunculan yang sangat diminati oleh orang-orang. Yaitu dengan bisnis untuk menjadi hackers. Dan ujung-ujungnya adalah bahwa kita nggak perlu takut ya, karena bagaimanapun bisnis luar biasa tetap ada Tuhan yang Maha Kuasa yang membuat kita menjadi ada sampai hari ini. Setelah melewati tahapan penjurian, akhirnya Top IT and Telco 2015 pun memasuki babak akhir. Dan puncak apresiasi digelar pada 6 November lalu di Jakarta Convention Center. Inilah hasil lengkap penerima apresiasi Top IT and Telco 2015. Top IT Corporate Best Prestige 2015. PT Telekomunikasi Indonesia Persero TBK, PT Pertamina Persero, PT Bank Mandiri Persero TBK, PT Bank Negara Indonesia Persero TBK, PT Federal International Finance, PT Semen Indonesia Persero TBK, PT Citilink Indonesia, PT Birotika Semesta DHL, PT Asuransi Jiwasraya Persero, PT Asuransi Jasa Indonesia Persero, PT Aneka Tambang Persero TBK, PT Pindad Persero, Kos Restoran Seafood. Special Recognition Perum Perhutani, PT Pertamina Persero, Pandu Siwi Group, Dewi Aryani Susana, La Divisi IT, T Asuransi Jasa Indonesia Persero. Top ICT Leadership 2015. Alex J. Sinaga, CEO PT Telekomunikasi Indonesia Persero TBK. Dwi Sucipto, CEO PT Pertamina Persero. Budi G. Sadikin, CEO PT Bank Mandiri Persero TBK. Suhartono, CEO PT Federal International Finance. Hendrisman Rahim, CEO PT Asuransi Jiwasraya Persero. Ahmad Baikuni, CEO PT Bank Negara Indonesia Persero TBK. Albert Burhan, CEO PT Citilink Indonesia. Budi Cahyono, CEO PT Asuransi Jasa Indonesia Persero. Dwi Nugroho, CEO The Coast Restaurant Seafood. Kategori Top Business Solution 2015.
SAP Indonesia, Oracle HRMS, Oracle Siebel, F5, Telkom Sigma, Telkom Sigma, Telkom Indonesia, Microsoft, Telkom Sigma, Infomedia, X-Trade, PT Sharing Vision Indonesia, PT Equin Global, The Most Prominent Business Solution, IRPCC, IRP Portigi, Sunfish, Andalan, Tokopedia.com, kategori Top Telco 2015, Top Prepaid GSM 2015, Kartu AS, Top Prepaid GSM 2015, XL Prabayar, Top Prepaid GSM 2015, IM3, Top Postpaid GSM 2015, XL Pasca Bayar, Top Postpaid GSM 2015, Matrix, Top Postpaid GSM 2015, Kartu Halo, Top Fix Internet 2015, First Media, Top Fix Internet 2015, IndiHome, Top Wireless Internet 2015, Bol. Kategori Top IT Hardware and Gadget 2015, Top Personal Computer 2015, Top Monitor 2015, Top Notebook Low End Market 2015, Top Tablet 2015, Top Smartphone 2015, Mid End Market, Samsung, Top Local Tablet 2015, Advan, Top Smartphone 2015, Low End Market, Smartfren, Top Smartphone 2015, Low End Market, Top Handphone 2015, Top Smart Camera 2015, Samsung. Melalui Top IT and Telco 2015, para peserta secara otomatis telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional yang mendorong berkembangnya ekonomi digital di Indonesia. Karena tanpa mengimplementasikan TIK dan Telco yang baik, rasanya sulit bagi sebuah perusahaan untuk memiliki daya saing global. Media Madani Group, gaya hidup Islami, ekonomi syariah, dan komunitas Islam. iTech, the only one in Indonesia magazine of IT and Telco Solution. Business News Indonesia, inspired business performance and competitiveness in ISC. Media Madani Group. Program spesial Tahun Baru hadir menginspirasi Anda. Rangkuman berita-berita terpanas di kalangan netizen dari tahun 2015. Berikut informasinya untuk Anda. Dikumpulkan dalam Hot News Kaleidoskop.
mulai 28 sampai 31 Desember pada hari dan jam berikut. Rayakan tahun baru penuh inspirasi bersama iNews TV. Kembali lagi di Showbiz Close Up, tiada gosip. Showbiz spesial tahun baru. Rangkuman fenomena yang terjadi di kalangan selebritis. Serta melihat lebih dekat perayaan pergantian tahun ala selebritis. Semua terangkum dalam Showbiz Spesial Tahun Baru. Inspirasi Tahun Baru bersama iNews TV. Selamat datang hari baru. Tanpa terasa, kita telah tumbuh bersama. Membuka dunia tanpa batas. Bersama-sama merayakan sebuah nilai dengan akses digital. Kini kami telah tumbuh menjadi nadi bagi bangsa ini. Inilah bakti kami, Telkom Indonesia. Program spesial Tahun Baru hadir menginspirasi Anda menyambut tahun yang baru. Informasi ringan dan hangat seputar perayaan Tahun Baru dalam Speak After Lunch. Kabar dan berita terfavorit para selebriti selama satu tahun dirangkum dalam Showbiz Spesial Kaleidoskop. Rangkuman berita-berita terpanas di kalangan netizen dikumpulkan dalam Hot News Kaleidoskop. Tahun 2016 sebentar lagi. Apa kabar revolusi mental? Polemik on TV akan membahasnya. Cantik, sukses, tapi masih asik sendiri. Yuanita Kristiani dan Poppy Sofia bersama Logika Ahmad Dhani. Nantikan laporan langsung perayaan tahun baru dari tiga wilayah di Indonesia. Rayakan tahun baru yang penuh inspirasi bersama ragam program iNews TV. Media Madani Group. Gaya hidup Islami, ekonomi syariah dan komunitas Islam. iTech, the only one in Indonesia magazine of IT and Telco Solution. Business News Indonesia. Inspired business performance and competitiveness in IC. Media Madani Group. Masih di tempat yang sama, yaitu di Jakarta Convention Center Senayan, majalah Business News Indonesia yang bekerja sama dengan Gapensi atau Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, Pevindo, PT Pemeringkat Efek Indonesia, Melanika Hariman & Associate, Sardelek Management Institute, IICD, dan IBC menyelenggarakan kegiatan Top Infrastruktur 2015 yang sekaligus menjadi acara puncak penutupan Indonesia Infrastruktur Week 2015. Kegiatan Top Infrastruktur 2015 ini merupakan salah satu momentum penting dalam pembangunan perekonomian nasional, khususnya di bidang infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang merupakan salah satu prioritas utama pembangunan pemerintahan di Kabinet Kerja dan akan terrealisasi jika dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sehat serta berkinerja dan berdaya saing yang tinggi. Adapun tujuan penyelenggaraan Top Infrastruktur ini adalah untuk mendorong perusahaan infrastruktur maupun perusahaan pendukung infrastruktur di Indonesia agar terus meningkatkan kinerja dan prospek usahanya. Hal ini sangat relevan dengan arah dan kebijakan pembangunan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai salah satu negara yang berkembang cepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi di dunia. Secara khusus, saya juga berterima kasih atas kehadiran partisipan internasional yang sudah memberikan masukan selama acara.
Berikut ini perusahaan-perusahaan yang memperoleh penghargaan dalam acara Top Infrastruktur 2015. Top Infrastructure on Energy 2015. PT Perusahaan Gas Negara Persero TBK. Top Infrastructure on Toll Road Port Airport 2015. PT Jasa Marga Persero TBK. Top Infrastructure on Toll Road Port Airport 2015. PT Cipta Marga Nusa Pala Persada TBK. Top Infrastructure on ICT 2015. PT Telekomunikasi Indonesia Persero TBK. Top Infrastructure on ICT 2015. PT Indosat TBK. Top Infrastructure on Transportation 2015. PT Kardik Aero Service TBK. Top Infrastructure on Transportation 2015. PT Pelayaran Tempuran Emas TBK. Top Infrastruktur on Transportation 2015. PT Humpus Intermoda Transportasi TBK. Top Infrastruktur Non Building Construction 2015. PT Tower Bersama Infrastruktur TBK. Top SOE Infrastructure on Building and Construction 2015. PT Pembangunan Perumahan Persero TBK. Top SOE Infrastructure on Building and Construction 2015. PT Waskita Karya Persero TBK. Top Private Company of Infrastructure on Building and Construction 2015. PT Total Bangun Persada TBK. Top Private Bank for Infrastructure Financing 2015. PT Bank Sentral Asia TBK. Top SOE Bank for Infrastructure Financing 2015. PT Bank Mandiri Persero TBK. Top SOE Bank for Infrastructure Financing 2015. PT Bank Tabungan Negara Persero TBK. Top ASEAN Infrastructure 2015. PT Telekomunikasi Indonesia TBK. Top ASEAN Infrastructure 2015. PT Total Bangun Persada TBK. Pembangunan infrastruktur di Indonesia akan cepat realisasi jika dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sehat serta berkinerja dan berdaya saing tinggi. Salah satu indikatornya adalah kinerja keuangan yang sehat dan memiliki prospek usaha ke depan yang baik. Indonesia.